Sayang, you pernah nampak ke atau tengok ayah menangis? Ayah? Ayah tu kuatlah yang susah nak tengok dia nangis. No, tak ada. Okey. Kenapa yang? Tak ada apa-apa. Macam ni sayang, I ingat I dah decide. I tak naklah try hard sangat nak menangkan hati ayah. I redor je, apa nak jadi jadilah, ikhlas. Ayah nak benci I sekalipun tak apa. Tapi apa yang lebih penting, I akan ikhlas sayang ayah macam mana I sayang ayah I. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Nampaknya Naimah dengan Nat dah ada improve sikit dah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ustazah, sebenarnya kita nak cerita lain sikit daripada soal mengaji ni. Sebenarnya ada surat untuk Ustazah daripada ayah kami. Tak tahan. Benda boleh WhatsApp, tetap nak tulis surat. Tak apalah Naimah. Assalamualaikum. Ke hadapan Ustazah Mina. Waalaikumsalam. Fuyo! Siap ada suara latar macam drama sebaba. Naimah dengar juga? Dengar. Suara ayah kat tu. Kat situ kot. Memang suara ayahlah. Ayah ada kat sini. Sebenarnya ayah nak sampaikan jemputan kepada Ustazah Muna. Ustazah, kalau senang-senang jemput datang berbuka di rumah saya hari ini. Nak masak apalah agaknya, tapi jangan risau, kita ada Google. Google. Tak payah Naimah. Hari ini kita order aja, okey? Ayah. Ni, princess. Hari ni princess order jelah. Tapi kalau bab bayar tu jangan runsing. Ayah belanja. Kita lock in tu ayah. Nak kalau bab order ni ayah memang champion. Ayah. Apa tak sedap ke apa yang Naimah masak selama ni? Ayah, Nat, ha? Kecil sangat ke apa yang Naimah buat selama ni? Ayah, ayah cakap dengan Naimah sekarang. Ayah cakap Naimah. Naimah. Bukan apa. Ayah nak kamu berehat. Abang cutilah hari ini. Ha, lagipun, ayah nak kembalikan kenangan masa kau orang berdua kecil-kecil dulu. Tu je. Ayah tipu. Mulai hari ini ayah. Nat. Akak tak akan masak lagi apa-apa. Mulai hari ini. Alhamdulillah, syukur nikmat. Terima kasih ya kerana terima jemputan saya untuk buka puasa bersama dengan anak-anak saya. Kalau boleh lepas kita berbuka puasa ni, boleh tak kalau bagikan sedikit tazkirah? Sebab Edi dengan Yayan ni, dia memang suka sangat pada tazkirah Ustazah Munawarah. Ya, Ustazah, saya memang suka. Tapi saya bukanlah pandai sangat pun. Ya, tazkirahnya mengenai bulan Ramadan yang bertajuk Andainya Ini Ramadan Yang Terakhir. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak saya nak ucapkan pada Pak Sobri dan keluarga sudi jemput saya berbuka puasa hari ini. Sama-sama, Ustazah Muna. Nanti bila-bila datanglah lagi. Tapi masa tu Naimah anak Pak Sopri yang masak tadi tu beli potong. Ya. Insya-Allah. Saya balik dulu ya, Pak Sopri. Kalau datang lagi Edi, bolehlah teman Ustazah balik. Hantar balik rumah dia. Ha. Okeylah. Susah-susah aje. Terima kasih Pak Sobri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum.
ayah ni kan sejak hujung-hujung Ramadan ni kuat sangat bermadah pujangga. Sudahlah, sudah. Aku pun tak faham. Anak polis tapi tiga suku. Dah sudah. Korang ni macam tak ada kerja nak buat lagi dah ya. Haahlah, ayah nak pergi cuci pinggan. Ah, pergi cuci. Jat aku. Cepat. Ha, balik dah. Ya, apa yang you rendah tu ya sampai rumah sana dengar ya. Iyalah kau tahulah Naimah tu drama queen. Dah sampai dah rumah. Dah. Alhamdulillah. Ni, Eddie. Ha. Cerita ayah. Yang Eddie tahu, diorang tak tahu lagi kan? Belum lagi bagi tahu ya. Memang taklah. Ada tiba masa ketika nanti ayah bagi tahu sendiri. Yalah ya. Cerita pasal tu teringat pula tadi Tazkira. Ustazah, seandainya ini adalah Ramadan yang terakhir, ayah rasa sangat terkesanlah. Itulah ya. Eddie pun sebenarnya terkesan juga dengan Ustazah tadi. Power dia ya. Ya, ni sekadar nak berkongsi, nak share dengan ayah. Kalau ayah nak tahu, hari ini hari pertama Eddie puasa penuh. Alhamdulillah. Itulah. Banyak hikmahnya Ramadan ni sebenarnya. Kira, ni jom kita siap-siap kita pergi tarawih. Menantu ayah dah pula panggil ayah, ajak ayah pergi tarawih. Dua berita memeranjatkan ayah. Kalau betul, dia ambil ayah punya sejadah sebab kita kena bawa sejadah sendiri. Dengan juga Mas. Pelituk muka aja tu. Ayah sini sekejap. Ayah cari tiang. Ya, dulu, ya. Terkejut ayah. Tiang ni pun terkejut ni dengar ni. Ya. Macam tu dah. Ayah tu asyik menung je. Dia tengok menjak ni story lah. Angau orang tua. Angau kak? Ini siapa? Ustazah Munah tu. Akak sebenarnya ada juga nampak. Ayah termenung sambil tengok rumah Ustazah Munah. Kadang-kadang itulah. Kesian pun ada. Lucu pun ada. Maknanya betul lah. Yang ayah tu memang dah angau dengan Ustazah Munah tu. Hei, Nat. Kamu jangan terkejut tau. Bila ayah tiba-tiba suruh kita berdua ni masuk meminang Ustazah Munah. Pitam. Bukan itu saja. Nat juga jangan terkejut bila ayah suruh kita call wedding planner. Hei, akak ni. Waktu PKP ni mana boleh buat kenduri besar-besar? Kahwin online je. Alah, jimatlah jimat. Oh, kalau macam tu, sanding video call. Macam korang dulu-dulu yang tak tahan makanan bawa sendiri dek. Tapau. Akak. Kenapa tak kejut kau? Dah pukul berapa dah ni? Kau dah puasa kalau tak sahur. Oh, ya, betul lah. Kalau tak sahur, you perit. Nak puasa ni nanti. Alah, korang ni pun satulah. Kalau akak dah bangun lambat, korang pun nak bangun lambat. Korang ingat akak ni apa? Okey, berhenti sekejap. Beletir tu, kita sahur dulu. Ada 5 minit lagi sebelum subuh. Jom, kita sahur. Kita makan, kita sahur. Baeng ayah, baeng bau. Kenapa? Dah basi. Alah, macam mana boleh basi? Ni, habis tu sahur apa ni? Hai, tak apa. Kita makan kurma, kita minum air. InsyaAllah, khasiat dalam kurma ni boleh buat kita bertahan. Betul? Ya, boleh buat kita bertahan. Yang ni buat aku tak tahan. Aku suruh kau, Yayan, topak kurma. Mana dia? Oh, Pak Sobri suruh beli buah kurma. Habis tu? Saya beli rempah kurma. Ya Allah, sahabat aku ni. Puasa macam mana nak sahur ni?
Ayah ni saja je kan suruh Naimah membebel. Takkanlah ayah tak tahu yang kita semua ni kan kertu dah tua. Takkanlah setakat satu kali tak sahur, besok tak boleh puasa. Ayah saja je nak tanya-tanya lagi. Masak spaghetti carbonara ni. Ha, dia makan ni. Akak, sorry. Nak tak tahan sangatlah kak. Lagipun kan kak, ibu mengandung kan kalau tak larat puasa kan tak elok tahan. Nanti bahaya ni untuk baby ni kak. Itu yang tiba-tiba rasa macam nak mengandung juga. Bolehlah makan macam-macam tapi nak buat macam mana suami jauh. Sorry kak. Tak apa. Nanti nak tinggal sikit kak. Nak. Spaghetti tu sedap ke nak? Spaghetti ni terbaik kak. Cukup! Jangan cakap lagi. Kakak tahu betapa sedapnya hidangan itu semua. Tak apa. Baik akak pergi sebelum akak pun termakan. Sedap. Akak keluar dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين cubaan. Campak-campak lagi. Pecah telur dalam kuali. Gaul-gaul lagi. Sambil memang sah dah sekarang. Yang. Yang. Yang, you kentut ke bau apa ni, Yang? Busunya. Bau kapek kepam, Yang. Mana ada kentut? Ini bukan bau kapek kepam saja. Ini bau mi goreng Pak Yaya ni. Hah? Mana you tahu, Yang? Tak tahu. Agak saja. Serius, sayang. Busuk, ya. Tolong sekejap. Yang, you nak buat apa? I nak siasat. Daripada mana bau ni datang? Ini siapa yang tak puasa ni bau ni? Siapa dengku yang kuat betul? Bau macam ada orang masak mi segera. Nah, takkan makan lagi. Tadi dah makan, sekarang dah makan. Apa ni makan back to back? Aduh, tak apa. Kita tengok. Nanti kau. Nanti kau. Puasa, kenalah hormat sikit orang yang berpuasa dekat dalam rumah ni. Ha? Sampai masak mi segera, tahu tak mi segera tu dia sedap macam mana dengan bau dia? Kejap. Bukan Nat. Ha? Kita kena cari siapa yang tak berpuasa dekat dalam rumah ni. Tapi akak yakin ni mesti kerja Pak Yayan.
Jom ikut akak. Tahan muntah tu dulu. Nah, makan, makan, makan. Kalau tak cukup, ni ada lagi. Ya? Oh, sayang! Ayah! Ayah! Bersama mi goreng segera. Ini bukan ayah punya. Ini ayah punya, sayang. Ayah tak puasa. Ayah puasa. Ayah datang bilik ni sebab kantoi. Ayah tak puasa, sayang. You tak puasa, sayang? Ayah tak sangka lah you ni jenis lelaki macam ni. Sayang! Sayang! Ayah tu. Ah, kau orang cakap lah apa pun. Ih, kejar anak aku lah. Sayang, 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 ada cuba, sayang. Ada cuba puasa bukan tak cuba. Pak Yayan yang hasut saya, sayang. Pak Yayan WhatsApp saya gambar Indomie goreng yang siap letak caption. Aku tak puasa, tapi silalah makan dia, dia. Tu. Pak Yayan punca, sayang. Hei, sudahlah, sayang. Saya dah tak percaya you lagi, you tahu tak? Princess, jangan panjang-panjangkan benda ini, sudahlah. Saya nak minta maaf dengan you. Okey, I betul-betul ikhlas minta maaf dengan you. Ya, I tahu. I salah. I jujur dengan you. Memang dah lama I tak puasa. Dah banyak hari I tak puasa. I'm sorry. Oh. Jadi ayam kurma yang Pak Ketua itu satu nak makan, satu Edi makan, dua lagi Pak Yayan makan lah. Eh, mana ada? Satu ketul aja. Satu ketul. Habis tu mana lagi pergi satu ketul? Sebenarnya ayam makan. Ha? Dua ketul sayang, ayam makan. Betul. Maknanya you makan dua ketul ayam tu? Ya, sayang, betul. Apa punya suami you ni? Eh, malulah I dengan family I. Sayang, sayang. Sayang, janganlah buat ayam macam ni, sayang. Kak. Eddie, kau tak sepatutnya cakap macam tu. Kau puasa kan? Kalau saya tak puasa pun dia akan marah macam tu, ayah. Ayah cuba bayangkan kalau dia dapat tahu ayah yang tak puasa, mesti dia akan kecewa dengan ayah. Ayah tak puasa kalau tak sahur, tak sahur. Alah-alah dah macam gini, apa kata kita habiskan jelah makanan kat bilik saya. Pak Yayan. Dahlah tu Pak Yayan. Kita ni hidup kita sendiri pun tak tahu bila Ramadan terakhir kita, Pak Yayan. Apa aku buat ni? Nak betul-betul kecewa lah dengan Eddie ni, Kak. Dahlah tak puasa. Menipu pula tu. Tak yang Nat paling tak tahan sekali, Kak. Dia boleh buat muka-muka yang macam... yang macam tak larat tu. Eh, geram pula. Kita boleh ingat balik. Yang laki kamu tu kantoi tak puasa. Kamu tak tahu malu ke? Malulah, Kak. Sekarang ni kan, Kak. Ha. Nat dah tak percaya siapa-siapa pun dalam rumah ni. Ha. Nat cuma percaya Kak seorang je. Percayakan akak. Alamak. Nat, sebenarnya akak nak buat satu... Akak pun tidak nak juga ke? Bukan. Akak tak tipu Nat. Akak cuma tak bagi tahu. Kan beza menipu dengan tak bagi tahu tu Nat. Apa dia, Kak? Alah, bagi tahu je lah, Kak. Nak promise. Okay. Once upon a time, sebenarnya akak dengan Abang Long, kami dah tak masuk lagi dah. Oh, bukan tu saja, Nat. Abang Long dibuang kerja, Nat. Sekarang ni Abang Long kerja ngantor makanan, Nat. Yang food rider tu, Nat. Kami ni dah berbulan-bulan tak bayar rumah, Nat. Serius, Akak? Betul. Tu sebabnya akak siap meniaga buka kedai dekat dalam Facebook, Nat. Wait. Apa nak? Apa? Kita ada post daripada LV. Yang ni beg LV yang sama dengan Kak Naimah ni. Maknanya Leha vakan satu akak kan? Kan
Kalaulah Beyonce tu boleh jadi Sarah Fierce, takkan akak ni tak boleh jadi Lea Baganza? Kenapa akak blok Nat? Kenapa akak tak nak jual beg tu dekat Nat? Nat, bukan macam tu Nat. Akak ni terpaksa Nat. Akak tak naklah nanti terkantui dengan Nat macam mana Nat? Sampai hati akak kan? Nak mengidam sangat tahu baik tu. Nak sabar nak. Sebenarnya akak ada macam-macam lelaki handbag yang masih lagi berkeadaan yang sangat baik hanya sekali saja pakai. Nak boleh pilih. Nak free nak free. Yes. Tak nak. Ya. Di, nak jana? Macam itulah ya, merajuk lagi. Talk to the hand katanya sampai saya nak masuk bilik pun tak boleh, kena halau keluar bilik ya. Tak tahu nak tidur mana ni. Oh. Terima kasih cover line ayah dan masih simpan rahsia ayah. Itu ayah jangan risau. Kita set. Tapi sekarang ni apa yang lebih penting? Ayah kena tolong Eddie. Pujuk Nat. Boleh. Ya. Geng. Dah siap dah semua, Eddie? Dah semua, ya. Dah. Ini kira apa orang cakap hidangan nak ajak berdamai ni. Buang yang keruh, ambil jenis. Sayang dah sampai. Duduk. Macam itulah. Hati-hati, sayang. Okey, pelan-pelan. Hari ini Naimah betul-betul cuti, rehat, masak. Lauk semua ni Eddie yang beli. Tengok raut pun dah tahu memang tak sedap. Beli makanan banyak-banyak buat apa entah? Bukannya semua orang puasa pun dalam rumah ni. Kita makan banyak-banyak okey. Baby kita pun mesti suka. Tak puasa kan? Jangan duduk sini. Princess. Sayang. Baju-baju raya you, I dah hantar dry clean. Bersih nanti dia orang cucikan semua, sayang. Nanti raya kita boleh pakai sama-sama. Tak ada mood lah nak pakai baju raya tahun ni. Ada orang tu nak beli handbag pun tak nak jual pula. Dah. Eddie. Ayah. Sudahlah. Terima kasih ya. Terima kasih. Jom, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ni, sayang. Saya nak pergi mana ni? Nak tidur mana ni? For you. For me. Sayang, nak tidur mana? Tidurlah mana-mana. Dekat hall ke? Tu, bilik Yayan. Suka kan lepas sana? Pergi. Sayang, you tak takut ke tidur seorang-seorang sayang? Nanti kalau you mengidam nanti macam mana siapa nak masakkan untuk you? Sekurang-kurangnya I ada boleh tengokkan you, sayang. Talk to the hand. Sayang, I tak boleh tidur tempat sebab... Aduh, sayang. Tidur je sini. Malam ni je. Terima kasih ya. Tapi ada syarat. Yang pertama, jangan rapat. InsyaAllah tak ya. Tak. Kedua, jangan mengigau pula. Ketiga, ni yang paling aku pantang. Berdengkur. InsyaAllah tak ya. Ayah jangan risau pasal semua tu ya. Ayah sepatutnya kena berasa beruntung sebab dapat menantu yang terbaik. Ya, sebab dalam keturunan aku belum ada yang tidur berdengkur atau buat bunyi bukan-bukan. Tak try ya. Allahu Akbar.
Kau orang dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah, Ustazah maaf. Lambatlah jawab, tengah sibuk. Oh, alhamdulillah. Maaflah mengganggu. Sebenarnya saya datang sini nak bagi tahu dengan Pak Sobri. Saya dah nak balik. Nak jumpa dengan anak cucu. Kan dah nak raya ni. Bukalah topeng tu. Ingatkan dapatlah raya sama. Nak kena balik juga ke? Saya pun dah rindu dengan anak cucu saya. Kan seronok kita berkumpul bersama keluarga. Kalau ada peluang boleh jumpa. Maksud saya boleh belajar lagi mereka. Boleh, insya-Allah. Nanti saya akan buka kelas online. Bagi tahu dengan mereka, mereka boleh sertai saya dalam kelas online. Online? Seorang-seorang tak boleh jumpa ke? Boleh, insya-Allah. Saya balik dulu ya, Pak Sobri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Ustazah. InsyaAllah, Ustazah. Bukan main, Nek. Senyum tu, senyum tu. Malu-malu kucing, Nek. Samalah macam lelaki akak dulu. Dulu-dulu kita cantik macam mana pula. Bila dia tengok kita mata tak klip-klip seminggu. Fuh, akhirnya siap juga baby kok kita ni. Iya, ya. Ini kalau nak tengok ni mesti nak suka gaya kan? Okey, dah sekarang ini angkat bawa pergi jemur. Tapi jangan pula jemur dekat tempat terbuka. Tak mahu pula nanti princess saya tu nampak surprise dia ni. Kalau nak jemur, saya tahu kat mana tempatnya. Kejap lagi saya bawa ni. Sunyi semacam je rumah ni, Kak. Sesuatu sangat ni. Akak ada bau syak wasangka. Dan akak yakin sekarang ni mereka bertiga sedang makannya pun adui. Astaghfirullahalazim. Eddie ni buat hal lagi lah ni. Dan sekarang ini, kita kena pergi ke bilik Pak Yayan. Betul, Kak. Kita kena serbu bilik Pak Yayan ni. Jangan bergerak. Tak ada pun, Kak. Akak syak. Diorang mesti dekat garaj. Jom! Mesti ada dekat sini ni. Yang, buka pintu ni, jangan lari, jangan lari. Buka pintu ni. Turunkan senjata-senjata anda. Kau buat apa kat sini ni? Hah? Makan lagi ya? Mana ada. Tak makan, puasa. Ayah ajak bersembang kan? Betul tak, Bayan? Ayah. Ya. Okey. Sekarang ni, Nat. Ni mesti nak curi-curi makan, betul? Naimah. Ha? Ada kau nampak makanan kat sini? Tak ada. Tak ada. Okey, sekarang ni, Nat. Cari kat sebelah sana. Sebelah sana. Akak duduk sini, relax. Ada ke makanan? Tak ada. Clear sini, Kak. Cantik. Clear. Cantik. Sayang. Tak ada makanan pun. Okey. Kat sini pun clear. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Nampaknya memang confirm dekat dalam ni ada makanan tu sebabnya tak bagi buka.
Sam. Apa you cakap ya? Apa dalam ni yang? Ha? Okey, fine. Tak nak cakap. Sampai hati you kan yang? Okey, tak apa. Teruskan perjuangan korang ni. Tidur luar, buat selama-lamanya, okey? Sam, tunggu. Tak nak. Sebenarnya, I, Ayah dengan Pak Ayan, kita memang puasa. Kita tak makan apa-apa pun, sayang. Tapi sebenarnya, kita orang buat baby court ni untuk baby kita, sayang. Baby kita. So cute. Oh my god. Tak. Sebenarnya bukan idea I. Idea Ayah. Semua usaha Ayah. I dengan Pak Ayan tolong je. Ayah, thank you. Cantik sangat ni Ayah. Ayah sorry tau. Nak tak tahu pula yang tadi korang kat sini tengah buat baby court ni. Tak ada apalah. Sebenarnya Ayah nak surprisekan Princess masa hari raya. Tapi Princess dah dapat tahu dulu dah. Tapi sekurang-kurangnya saya sempat tengok Princess dapat surprise ni. Sempat? Maksud Ayah? Tak ada apalah. Suka ke tak? Suka sangat Ayah, cantik. Thank you Ayah. Thank you sayang. Yelah. Mentang-mentang kita ni tak pregnant. Kita langsung tak ada surprise. Macam Nat untunglah. Dapat surprise. Tak payah nak dramatik sangatlah Naimah. Ayah! Lama dah drama. Tiba-tiba. Yang. Ayah ni mana ni? Dia semua mana hujan-hujan ni? WhatsApp pun tak reply ni okey ke tak? Dia tu mengandung sayang. Jangan. Ya Allah, pusing. Duduk. Sayang. Assalamualaikum. Ayah. Assalamualaikum. Ayah. Ayah, macam mana ayah? Kak. Apa? Bagi nak Emma cerita. Doktor cakap apa? Duduk nak. Ha? Doktor cakap apa? Ha? Duduk. Aduh. Sayang, duduk dulu. Kenapa ni, Kak? Ceritalah. Sebenarnya akak nak minta maaf. Akak cuma tinggal 8 bulan je lagi. 8 bulan je lagi nak mati? Bukan nak mati, 8 bulan lagi nak bersalin. Itulah patutlah bila fikir sejenak, kenapa tiba-tiba pening? Rupa-rupanya bila fikir punya sejenak mengandung. Macam tu. Congratulations, Kak. Alhamdulillah. Akak, ha? Abang Long dah tahu ke? Abang Long? Tada! Abang Long kalau paling excited dengan Ayah siap beli ni shopping. Barang baby cuba. Cuba abang tunjuk beli apa. Botai susu! Aku, Ayah dah tahu ke pasal Abang Long? Princess, tak payahlah bisik sangat. Ayah boleh dengar. Hai, korang ni kan. Sebenarnya, Ayah tahu siapa yang masuk dalam rumah Ayah, siapa yang menyelinap keluar daripada rumah Ayah. Hai, ini kan rumah Ayah. Korang pun, Ayah ni kan polis pencen. Tak apa, biar Pak Ayah yang tengok. Aduh, bangli kapit ni. Ayah rasa gembira sangat. Sebab anak-anak ayah kumpul raya kali ini. Ya, dengan menantu ayah ada semua. Sebab ayah dapat rasakan macam ini adalah Ramadan terakhir ayah. Dan Syawal besok ni adalah Syawal terakhir ayah. Naimah. Naimah tahu ayah selalu pergi klinik jumpa Dr. Syahrul. Sebenarnya satu hari ayah ada rasa macam mana bonjolan dekat sini ayah. Ayah pergi jumpa Dr. Syahrul.
saya buat blood test. Doktor Syah rusakkan bahawa ayah ada kanser limfoma. Astagfirullahalazim, ayah. Ayah tak nak bagi tahu anak-anak ayah sebab ayah tak nak anak ayah sedih. Tapi Eddie tahu hari itu Princess dan Naima tangkap Eddie tak puasa. Sebenarnya yang tak puasa adalah ayah. Eddie je puasa. Dia tutup cerita ayah tak puasa sebab dia tak nak korang tahu. Ayah tak puasa sebab ayah makan ubat. Aduh, ingatkan benggali jual kapet. Rupanya doktor. Assalamualaikum Pak Sobri. Tadi saya try call tak dapat. Ini Dr. Syahrul kamu kenalkan. Sini doktor, doktor duduk sini. Tepat sangat doktor datang waktunya. Saya baru saja bagi tahu dengan anak-anak yang keadaan diri saya yang sebenar. Lega dah lepas dah apa yang saya simpan selama hari ini, doktor. Itulah, saya datang hari ini sebenarnya Pak Sobri. Ada berita saya nak sampaikan. Tapi sebelum tu saya nak minta maaf sangat-sangat dekat Pak Sobri, dekat anak-anak Pak Sobri. Sebenarnya blood test Pak Sobri hari tu saya dah tertukar dengan pesakit lain. Pak Sobri punya blood test okey je, tak ada apa-apa masalah. Saya minta maaf sangat-sangat Pak Sobri. Apa yang benjolan tu apa? Benjolan tu saya rasa sakitan kuman je Pak Sobri. Makan antibiotik 3-4 hari surut dah Pak Sobri. Alah kecoh doktor ni. Yes. Jangan marah. Ayah anggap ini adalah satu hikmah. Allahu Akbar. Terima kasih Allah. Dengan ujian ini, bukan saja aku insaf, tapi aku kenal menantu aku. Maafkan ayah ini. Doktor, saya rasa esok adalah Syawal yang sangat menggembirakan saya, yang sangat bermakna buat saya. Allahu Akbar. Terima kasih Allah. Saya minta maaf sekali lagi Pak Sobri. Selamat Hari Raya juga, sayang. Sayang, saya nak minta maaf dengan awak juga tahu. Salah silap yang saya buat pada awak selama ini. So saya nak minta awak halalkan makan minum saya sepanjang di bulan Ramadan dan di bulan puasa. Sayang. Saya janji dengan awak, tahun depan dan tahun-tahun seterusnya, saya akan penuhkan puasa saya. InsyaAllah. Saya pun janji saya akan puasa penuh juga dengan awak tahun depan. Okey? Okay. Tapi ya, terkejut. Tahun depan kita dah raya bertiga. Excitednya. Okey, dah. Cucu. Jangan, sayang. Saya ada satu benda nak tunjuk ke awak. Banyak benda pun tak apa, sayang. Nak bagi hadiah. Okey. Hari raya pun dapat hadiah. Okey. Sayang. Sayang apa ni, sayang? Sayang, sekarang hari raya. Why not you call Amy, you bermaaf-maafan dengan dia, baik-baik dengan dia, kan? You can do it, sayang. Betul ni? Okey. Assalamualaikum, Eddie. Waalaikumsalam. Amy, I nak minta maaf dengan you. Saya sedar, saya tahu saya dah banyak buat salah dengan you. Kita mesti bermaaf-maafan. Semua yang berlaku adalah ketentuan Allah Subhanahuwataala. Malah, apa yang terjadi ada hikmahnya. Assalamualaikum. Tu power. Memang power. Sayang. Amy dah kahwin. You tahu tak dia kahwin dengan siapa? Siapa? Tok Kari kita. Tok Kari kita? Tok Kari yang macam Kek Kari tu? Dia senyum, kau senyum. Semua senyum buatku tersenyum. Berkat
tersenyum, terus tersenyum. Ramadan dipenuhi dengan senyum. Sedekahlah senyuman, moga dibalaskan dengan senyuman yang larang jadi indah. Ya. Wangi. Ya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, Ayah. Ya. Edi nak minta maaf dengan Ayah. Segala salah silap dosa Edi selama ni pada Ayah. Edi selalu buat Ayah kecewa, sedih, marah. Edi dah cuba buat Ayah ketawa, gembira, happy. Tapi Ayah yang ego. Edi dah tak tahu nak buat apa-apa. Edi dah tak mampu nak buat... Luahan perasaan, Ayah. Apo? Okey. Ayah sebenarnya nak sampaikanlah pesanan daripada Ustazah Muna. Stop! Naima tak nak dengar, Ayah. Apa? Sebab Naima tahu apa yang Ayah cuba nak cakap. Ayah nak bagi tahu yang Ayah akan bersanding duduk di pelamin bersama Ustazah Muna. Ha. Ya. Mana pula Naima? Ayah dengan Ustazah Muna tu tak ada perasaan cinta pun. Sikit pun tak ada. Ha? Ayah menganggap dia macam kawan, kawan. Iyalah tu. Bukankah ayah kalau tengok muka Ustazah Muna tu sampai nak tembus? Ha, tu apa tu? Korang berdua ni. Yelah, arwah mak pun meninggal masa korang kecil juga lagi. Korang tak ingat sebenarnya. Ha? Cara berjalannya, suara, kelembutannya. Sama ha, macam arwah ibu kamu. Jadi, ayah teringat je. Tapi tak ada apa-apalah. So sweet. Oh, jom, jom, jom. Kita ambil gambar family photo. Oh, family photo. Oh, ini ayah bukan family. Bukan ambil. Sudah. Mari. Semua duduk dekat sini. Ayah dekat tengah. Ejah ni. Semua sebut smile. Minta balasan, cukup dan sekadar. Sebarkan senyuman.